Boleh. Selamat pagi Pak Kepala Biro. Sudah masuk Pak. Sudah mana? Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Kepala Pemerintahan. Siap Bapak. Wah, ganteng sekali. Tenang. Kementerian Pertahanan. Siap. Izin Pak Karo, kita mulai Bapak. Baik. Baik. Sebelum kita mulai, kami awali Bapak. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama, Bapak Dr. Pagar Butar-Butar, yang kami hormati sahabat saya, Subag Hubungan Pers dan Media, Bapak Fitriadi Agung Prabowo, yang kita sama-sama kita kenal biasa panggil Pak Dedet, dan seluruh teman-teman jajaran kantor wilayah Bali, NTB dan NTT beserta seluruh satuan kerjanya yang pagi hari ini alhamdulillah hadir melalui komunitas belajar Community of Practice Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Bapak Karo yang kami hormati dan teman-teman semuanya, pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam suasana sehat, walafiat, tak kurang suatu apapun. Mengawali kegiatan pagi hari ini, mari kita, teman-teman semuanya, Pak Kepala Biro, agar kegiatan ini dalam satu hari ke depan diberikan kelancaran dan kesuksesan dan bernilai ibadah, kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama yang kami hormati, Pak Fitriadi dan teman-teman semuanya, izinkan sebelum kegiatan Community of Practice dimulai, izinkan kami melaporkan kegiatan ini Pak Karo, bahwa kegiatan Community of Practice Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah ini diikuti oleh 90 peserta Bapak. 90 peserta dari 3 kantor wilayah beserta jajaran unit pelaksana teknisnya yaitu Bali, NTB, dan NTT. Tema hari ini komunitas belajar adalah dengan tema optimalisasi peran dan fungsi kehumasan di satuan kerja. Tentu tema yang kekinian dan sangat sesuai dengan situasi saat ini dalam rangka memberikan informasi citra positif Kementerian Hukum dan HAM kepada masyarakat, kepada publik, dan kepada bangsa Indonesia tentunya. Untuk itu, kami mohon perkenan Bapak Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama, Pak Dr. Pagar Butar-Butar bersama tim nantinya berkenan memberikan penguatan kepada teman-teman jajaran. Kebetulan pada hari ini nanti akan hadir dalam satu hari secara bergantian itu ada 10 kantor wilayah Pak Karo. Mohon izin. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama. Waktu kita kurang lebih di sesi ini adalah 2 jam, 1 jam untuk Bapak paparan kurang lebihnya. Kemudian nanti berikutnya adalah paparan dari Pak Fitriadi dengan diskusinya tentunya. Kepada Bapak dipersilahkan, monggo Bapak. Terima kasih Pak Kepala Biro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan.
bagi kita semuanya. Izinkanlah kami pada pagi hari ini dalam pembelajaran kita sebagaimana yang disampaikan oleh kepala balai diklat teman saya Pak Kasmo, izinkan saya menyapa yang saya hormati Bapak Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, yang saya hormati peserta pelatihan. Yang di dalam informasi kami terima adalah terdiri dari tim humas kantor wilayah, mungkin para kasubag dan timnya ini, serta segenap KUPD angkatan 1, 2, dan 3 yang pada sesi ini diikuti oleh KUPD Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur sebagaimana yang diinformasikan Bapak Kepala Balai Diklat di dalam momen awal sesi ini. Bapak dan Ibu yang saya banggakan dan segenap jajaran, izinkanlah saya juga, karena kita adalah keluarga besar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sangat heterogen ini, pada momen pertama ini kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menjalin silaturahmi, membangun komunikasi, berbagi pengetahuan dan share kebijakan terkait dengan judul yang disampaikan kepada kami, yaitu optimalisasi peran dan fungsi kehumasan di satuan kerja. Sebelumnya kami informasikan sebagaimana pepatah kita menyebut, kenal maka sayang, tak kenal maka tidak disayang. Izinkan kami, perkenalan kami adalah sekilas perjalanan tugas kami sebelumnya, yaitu kami adalah CPNS DKI 1994 dan pernah juga menjadi PK Bapas Bapak dan Ibu, Bapas Jakarta Pusat. Kemudian kami juga belajar sebagai pegawai di Akademi Pemasyarakatan, sekarang Polri. Selanjutnya kami juga dikembalikan menjadi PK Bapas, kemudian berjalan di protokol Humas dan Polisi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kemudian kami juga pernah menjadi penyidik hukum, juga menjadi kasubdit program di BPSDM, markas besarnya Pak Kasmo. Jadi sebelum Pak Kasmo menjadi kepala balai diklat, kami sudah terlebih dahulu di sana 6 tahun menjadi kasubdit program, sehingga Pak Kasmo ini menjadi mitra strategis saat ini untuk Biro Humas dan kita semua para pemangku fungsi kehumasan yang kita cintai ini. Selanjutnya kami juga pernah bertugas di bagian evaluasi dan laporan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, kemudian menjadi Kabak Humas, Biro Humas, kemudian jadi Kabak Kerjasama Dalam Negeri di Biro Humas juga. Kemudian kami alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh pimpinan melalui seleksi open bidding pada tahun 2017 menjadi Kadifmin di salah satu provinsi yang paling timur di Indonesia yang kita cintai, yang disebut dengan Papua Bumi Cendrawasi, selama 2 tahun. Kemudian dari Bumi Papua kami berlanjut penugasan menjadi Kadifmin di Yogyakarta. Dan dari Yogyakarta, Bapak dan Ibu, kami mengikuti seleksi pembidik
Hingga saat ini kami diberikan tugas dan amanah bersama Bapak dan Ibu sebagai Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama. Ada hal yang sangat prinsip ingin kami sampaikan sebelum kita mulai sesi kita ini, yaitu dalam konteks corporate university, sebagaimana tata nilai pembelajaran yang sudah dibangun oleh BPSDM dan dioperasionalkan pada Kepala Balai Diklat Wilayah, termasuk Bapak kita ini Pak Kasko. Kami sangat menyambut baik dan bangga dengan intensifnya dan masifnya proses-proses pembelajaran yang dalam hal ini salah satu metodenya adalah praktis atau COP sebagai peninjauan tahap nilai pembelajaran non-klasikal yang telah dan sedang berkembang seiring dengan suasana yang tidak dimungkinkan dengan pembelajaran secara klasikal di dalam kelas dan juga seiring dengan tuntutan era teknologi informasi 4.0 4.0 saat ini, di mana proses pembelajaran IT menjadi suatu hal yang sangat utama as a tool untuk melakukan pengembangan kapasitas dimanapun kita berada, bekerja sambil belajar, saling menggali pengetahuan, share pengalaman, dan juga membentuk sikap perilaku PNS yang mencintai pengetahuan dan kapasitas yang baik. Saya selalu mendorong prinsip pembelajaran yang disebut dengan no man to go to learn because you are future leaders. Artinya community of practice ini mari kita jadikan sebagai dasar pembangunan filosofi belajar kita. No one too old to learn, tak seorang pun yang terlambat atau terlalu tua untuk belajar. Itu prinsip kami. Selanjutnya kita memasuki substansi yang diberikan kepada kami, Bapak dan Ibu yang saya banggakan. Optimalisasi peran dan fungsi kehumasan desa dan pekerja. Hal yang paling utama yang kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu adalah terlebih dahulu kita memahami dan mengenali karakteristik Biro Humas Hukum dan Kerjasama yang kita cintai ini dan telah menjadi suatu hal yang given di mana Biro Humas Hukum dan Kerjasama mempunyai satu hal karakteristik khusus di dalam mengembangkan fungsi kehumasan. Kira-kira Bapak dan Ibu, mari kita simak bersama. Pak Kaslo bisa dilihat presentasi saya dengan jelas, Pak, oleh teman-teman. Pak Kepala Diklat. Jelas, Bapak. Jelas, Bapak. Oke, baik. Aman, Bapak. Terima kasih, Pak Kepala Diklat. Mengenali karakteristik Biro Humas untuk kerjasama, kami sampaikan tadi, sangat khusus. Di mana kekhususannya? Kita mulai dengan belajar bersama, karena ini suasana pembelajaran. Kita mengenali ada yang namanya peraturan kita adalah tentunya dalam PORKA. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM di dalam pasal 98 menyebut Biro Humas Hukum dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana dan program, kemudian pembinaan pelaksanaan humas, ini yang sangat menjadi perhatian kita, pembinaan pelaksanaan humas, pemberitaan dan informasi, serta dokumentasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tentunya. Artinya Bapak dan Ibu, para komite yang saya membahas, Biro Humas selaku pemangku fungsi pembinaan tidak terlepas dari keberadaan Biro Humas itu sendiri
di bawah struktur Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal kita ketahui bersama memangku fungsi layanan manajemen. Fungsi layanan manajemen. Di mana fungsi layanan manajemen tersebut ada 7 di lingkungan Sekretariat Jenderal. Yaitu layanan manajemen perencanaan, layanan manajemen kepegawaian, layanan manajemen keuangan, layanan pengelolaan BMN, layanan pengelolaan manajemen humas, bagi biro umum dan pusat data dan teknologi informasi terkait dengan jaringan. Saya stresipun lagi Bapak dan Ibu, layanan manajemen. Di dalam pasal 97, jelas disebutkan lagi, saya ulangi, Biro Humas memiliki tugas melaksanakan pembinaan. Pembinaan, artinya kita bicara terkait dengan layanan manajemen. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, karakteristik yang kedua daripada Biro Humas itu adalah bisa dilihat dari heterogenitas dari ruang lingkup tugas internal Biro Humas. Heterogenitasnya, luasnya, banyaknya, variasi dari tugasannya. Yaitu apa? Kita harus memahami bahwa Biro Humas Hukum dan Kerjasama itu tidak hanya memangku satu fungsi layanan di Biro Humas. Ini karakter kita. Yaitu Biro Humas Hukum dan Kerjasama melaksanakan 4 layanan manajemen sendiri di bawah fungsi layanan manajemen Sekretariat Jenderal. Boleh kita lihat di dalam nomenklatur kita bahwa Biro Humas itu mengelola 4 layanan manajemen. Pertama-tama, bagian humas itu sendiri, hubungan masyarakat. Kedua, bagian layanan advokasi hukum. Ketiga, Biro Humas juga melakukan pembinaan manajemen kerjasama di dalam negeri. Keempat, bagian kerjasama luar negeri. Betapa luasnya tugas yang diemban Biro Humas Hukum dan Kerjasama Badan. Secara kelembagaan, kita mencoba benchmarking atau membandingkan Biro Humas kita dengan Biro Humas di luar kelembagaan kita. Kita lihat apa dan Ibu, di Kementerian Keuangan misalnya, nomenklatur mereka menyebut bahwa Biro Humas yang kita kenal itu mereka menyebut Biro Komunikasi dan Layanan Informasi. Itu sangat relevan. 2 kata sifat, 2 kata kerja, komunikasi dan layanan informasi menjadi padu di mana mereka memulai proses komunikasi dan memberikan layanan informasi. Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan misalnya, kita bandingkan lagi. Biro Humas di sana itu nomenklaturnya Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat. Mereka berkomunikasi dengan memberikan informasi layanan kepada masyarakat. Kementerian Kominfo, Bapak dan Ibu, lebih spesifik dan fokus lagi disebut Biro Hubungan Masyarakat. Sangat fokus dengan Biro Hubungan Masyarakat. Kemudian kita kerja strategis kita Bapak dan Ibu, kepolisian. Kita lihat, kita tahu bersama. Mereka nomenklaturnya langsung mengaku divisi hubungan masyarakat. Divisi hubungan masyarakat. Fokus. Kementerian Pertahanan. Biro Hubungan Masyarakat. Nah, coba Bapak dan Ibu, pengalaman pertama kita ini kita bandingkan bahwa kita punya karakteristik tersendiri dalam manajemen layanan masyarakat. Semoga bisa dipahami bersama oleh Bapak dan Ibu secara komprehensif. Selanjutnya, kita lihat masuk pada internal kita sendiri. Heterogenitas dilihat dari ruang lingkup layanan humas unit utama sesuai dengan tugas. Dan ini juga sudah given Bapak dan Ibu dalam kota kita. Bisa jadi
pelajari bersama. Artinya, Biro Humas Hukum dan Kerjasama dalam konteks pembinaan pelayanan manajemen, maka tugas Biro Humas itu melakukan pembinaan kehumasan di dalam struktur unit utama. 11 unit utama, ada jabatan kabak humasnya, kemudian di 33 kanwil, ada dalam strukturnya yang namanya kasubag humas. Kemudian juga sekarang ini kita dituntut, kami mencoba mendata 1020 UGD, juga karena tuntutan daripada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait dengan keterbukaan informasi publik, di mana badan publik harus menyediakan, mengelola, mendokumentasikan informasi yang berada di dalam ruang lingkup tugas dan kewenangannya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, 11 menit utama, 33 kantor wilayah, 1.000 unit pelaksana teknis, bisa kita bayangkan seperti apa pengelolaannya ini, dan seperti apa Biro Humas untuk bekerjasama untuk mengupgrade, untuk memangku tugas yang sangat beragam ini dan rentang kendali organisasi yang sangat jauh. Kita tahu bersama bahwa unit satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM mulai dari provinsi, kabupaten, sampai pada mungkin tingkat kecamatan ada juga tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, sekali lagi, kita kembali lagi, dengan adanya heterogenitas dari ruang lingkup sifat layanan humas dari utama sampai pelaksanaan visi kesatuan kerja, maka output kehumasan kita sangat berbeda-beda. Katakan, dari unit sekretariat jenderal, kami juga harus melakukan layanan manajemen, maka harus menghasilkan informasi-informasi yang bersifat pengembangan manajemen atau aplikasi manajemen, kebijakan manajemen yang berlaku di sekretariat jenderal. Kemudian katakan di teman-teman teknis, di jenis pemasyarakatan misalnya, harus menghasilkan, memproduksi informasi-informasi sebagai turunan daripada kebijakan masyarakat. Balitbank misalnya, kebijakan mereka menghasilkan informasi-informasi yang bersifat riset, pengembangan usaha. BPSDM diminta untuk melakukan produksi-produksi berita, informasi yang berkaitan bahwa pengembangan SDM kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan SDM nasional. Ini informasi-informasi sangat beragam yang harus kita hasilkan. AHU misalnya, administrasi hukum umum. Seperti apa layanan-layanan yang dilakukan di sana? Terkait badan hukum dan lain sebagainya. Dijen HAM, kebijakan HAM. Nah, fokus pada topik kita, kantor wilayah, maka dalam hal ini, stressing point kami adalah, sebelum kita berlanjut, tidak terlepas daripada fungsi dari kehumasan di kantor wilayah dimulai dengan adanya tugas dan fungsi divisi administrasi yang dipangku oleh Kadifpin sesuai dengan perta kita di Permen 32/2018 yang menyebut pengkoordinasian dan pelaksanaan masyarakat, protokol dan pelayanan pengaduan dan pengelolaan teknologi informasi. Kita turun ke bawah. Oleh karena itu, teman-teman di kantor wilayah, Kasubag Humas, juga waktu kami di Papua, kami juga sudah menyampaikan dan membina Kasubag Humas, juga di Yogyakarta, Pak Nugroho, kami selalu mengatakan bahwa fungsi kehumasan itu, di divisi administrasi ini menjadi tanggung jawab kita untuk melakukan pengelolaan kehumasan, baik secara sarana-prasarana, ketersediaan SDM, dan kita mempunyai tanggung jawab melakukan pembinaan kapasitas SDM humas yang ada di satuan kerja.
memang ada bedanya. Secara struktur di imigrasi itu ada nomenklaturnya yang sudah menyebut, kalau tidak salah, kepala seksi informasi dan teknologi, kalau tidak salah. Nanti bisa didalami yang tentang imigrasi. Sementara di masyarakat tidak secara eksklusif menyebutkan itu. Tetapi kita lihat kebijakannya sekarang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, di mana Bapak Direktur Jenderal menebarkan Dasa Adibrata poin ke-6 menyebut bahwa KUPT dan Kepala Divisi Pemasyarakatan melakukan keseimbangan berita untuk mengurangi pemberitaan negatif media massa, sehingga KUPT dan Kadipas diminta aktif untuk menjaga keseimbangan berita dalam rangka menjaga citra positif Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, kita harus melihat ini sebagai satu kesatuan. Teman-teman tersebut pemas di kantor wilayah, ini menjadi tugas kita bersama. Terutama, kita harus mendorong teman-teman Kasubag Humas harus ada semacam ruangan press room di kantor wilayah. Waktu kami di Yogyakarta, kami tinggalkan pesan itu kepada Pak Nugroho. Dan tentunya sebagaimana kemarin juga ada Bapak Sekretaris Jenderal menyampaikan arahannya, juga ada para kakanwil, Pak Kakanwil, dan para kadif menyebut bahwa Humas itu tidak terlepas daripada layanan manajemen yang diampu oleh Biro Humas, sehingga harus melakukan pembinaan kepada jajaran-jajaran bawahnya. Dan beliau mengatakan, harusnya sedari dulu kita melakukan pemberdayaan kehumasan ini. Tetapi, cepat berjalan terus, lebih bagus, lebih baik, kata-kata sekarang kita dorong bersama, tidak ada kata terlambat. Mari teman-teman kita lakukan yang terbaik dalam rangka mendorong peran humas di masing-masing satuan kerja ini. Dan melalui pembelajaran ini, teman-teman sebagai peserta, Bapak dan Ibu, mari kita tularkan semangatnya dulu, Bapak. Kita sepakat bahwa kehumasan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari kita saling belajar. Dan Biro Humas, Bapak dan Ibu, akan selalu melakukan penguatan-penguatan kapasitas dengan mendatangkan para narasumber-narasumber yang kami nilai punya kapasitas untuk memangku tugas dan fungsi kehumasan ini. Disitulah letak fungsi manajemen daripada Biro Humas Hukum dan Kerjasama di tengah banyaknya informasi-informasi yang harus diproduksi oleh kita semua sesuai dengan fungsi kita bersama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Kepala Balai Diklat yang kami banggakan, menginjak pada pemahaman struktur humas tadi kami jelaskan, kami tegaskan sekali lagi bahwa karakteristik layanan kehumasan kita, yaitu bersifat layanan manajemen, pengawasan internal, intern, oleh izin, layanan pemasyarakatan, layanan keimigrasian, informasi administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, informasi HAM, informasi dari pembinaan hukum nasional, layanan informasi pengembangan SDM, layanan penelitian hukum HAM, dan perundang-undangan dipangku oleh Dirjen PP. 11 karakteristik informasi yang harus kita lakukan pengelolaannya, bukan? Melalui perang-perang kabak, tentu untuk elemen satu kabak, teknis itu ada di kantor wilayah, pemasyarakatan dan imigrasi, juga serta terkait dengan informasi yang sifat dengan dari divisi pelayanan hukum dan HAM, ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan? Dalam rangka ada lain adalah pembinaan 11 informasi kinerja utama ini untuk mendukung citra positif Kementerian Hukum dan HAM. Namun Bapak dan Ibu, bersamaan dengan pemahaman pengenalan struktur humas kita ini, manajemen humas kita ini, ada
hal yang kita kembangkan di dalam pengelolaan keuangan kita. Ada tiga prinsip yang kita kembangkan, yaitu bagaimana mengelola kehumasan kita ini dari Biro Humas Sekretariat Jenderal, unit utama, sekretaris utama, dan Kanwil dan UPT. Kita membawa prinsip bahwa pengelolaan manajemen keuangan itu harus dilakukan secara terstruktur. Terstruktur dalam artian bahwa pendekatan pengelolaan informasi keuangan itu kita dasarkan dalam artian substansi struktur unit teknis. Artinya, jika itu informasinya yang terkait dengan teknis keimigrasian, tentu secara pengelolaannya dan produksinya itu di bawah dan di luar kita dorong untuk unit teknis yang bersangkutan, Direktorat Jenderal Imigrasi. Kemudian, di kantor wilayah, teman-teman humas, mau tidak mau, karena itu adalah tuntutan daripada kepala kita, maka kesubak humas harus melakukan pembinaan, baik secara konten, baik secara pengembangan jaringan, baik secara pembinaan-pembinaan kesatuan. Tentunya, kesubak humas harus bersama dengan kadifminnya. Dan ingat, kita ingat Bapak dan Ibu, bahwa kepala kantor wilayah adalah wakil Menteri Hukum dan HAM di daerah. Sekali lagi, kepala kantor wilayah adalah wakil Bapak Menteri Hukum dan HAM di daerah. Oleh karena itu, penanggung jawab informasi idealnya memang harus Pak Kakanwil. Tetapi ketika bicara produksi informasi berita, itu dihasilkan oleh UPT, kesubak humas, diketahui kepada divisi administrasi, kemudian dilaporkan kepada Bapak Kakanwil. Menurut kami seperti itu kalau kita berbicara terkait dengan nilai terstruktur Bapak dan Ibu. Prinsip yang kedua adalah sistematis. Mengingat luasnya tadi layanan-layanan prinsip kita, banyaknya informasi-informasi yang sudah kelola, ragamnya, oleh karena itu sistematis. Penguraian berita atau informasi dilakukan secara utuh, terpadu, menyeluruh dengan unit utama. Di mana berita itu seperti yang tadi kami sampaikan bahwa berita itu utuh sumbernya diperoleh dari unit yang bersangkutan. Dan proses pengelolaan datanya itu tadi, dari UPT-nya, diteruskan ke subak humas, kantor wilayah, diinformasikan kepada Kadikmil, sebagai penanggung jawab layanan divisi administrasi, yang salah satunya adalah pemangku kehumasan, kemudian dilaporkan kepada Pak Kakanwil. Kira-kira seperti itu, Pak, yang menurut kami adalah harus kita dorong secara sistematis. Yang ketiga adalah bersifat masif. Bahwa penyebaran berita akan lebih kuat jika didukung oleh seluruh unit. Sekali lagi, penyebaran berita akan lebih kuat jika didukung seluruh unit. Antara lain tadi, 11 unit utama, 33 kanwil, dan 1020 PT. Dalam hal apa yang misalnya berkaitannya? Sebagai contoh, Biro Humas Hukum dan Kerjasama yang diberikan tugas untuk memproduksi berita narasi tunggal yang menjadi bagian dari karja Kementerian Hukum dan HAM dan dilekatkan di tarja di sini, maka kita bayangkan Bapak dan Ibu, ketika narasi tunggal diterbitkan oleh Biro Humas, idealnya supaya itu menjadi konsumsi publik, supaya itu bisa memframing masyarakat, supaya kita bisa menjawab kebutuhan informasi kepada Kementerian Hukum kepada masyarakat, maka kami harapkan kita harus secara masif menyebarkan berita itu dengan pemberdayaan struktur tadi. Unit utama, kantor wilayah humas, subak humas, dan begitu saling menyebarkan. Oleh karena itu kami berterima kasih dalam capaian target kinerja kehumasan B26, Biro Humas sudah meluncurkan 19 narasi tunggal
dari 25 narasumber yang menjadi target yang ditentukan, maka kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman UNAS, di mana kami bisa melihat itu bisa dilakukan secara masif dan itu bisa dilakukan secara terstruktur dan tentunya sistematisnya bahwa berita itu narasumber itu memang dihasilkan oleh Biro UNAS bersama. Pesan kami adalah jika sekarang ada narasi tunggal yang ditepikan oleh Biro Humas Kementerian Sama, kami berharap inovasi kita adalah teman-teman di kantor wilayah bisa saja menerbitkan narasi-narasi tunggal dari kantor wilayah yang tentunya itu kinerja informasi kinerja dari lingkungan kantor wilayah dan terkomunikasikan dengan pimpinan dan dikelola datanya itu dengan baik karena kita harus menghindari kesalahan dan datanya harus akurat, tidak boleh salah dan nilainya mengedukasi masyarakat ditulis dengan konten dengan baik beretika dan menjadi kebutuhan masyarakat. Silakan saja menurut saya untuk teman-teman dari Humas mengelola inovasi-inovasi berita seperti itu. Karena memang banyak juga teman-teman dari Kesubah Humas menanyakan bagaimana Pak kalau kami menerbitkan berita-berita dari daerah, dari kantor wilayah sebagai similarity-nya narasi tunggal dari pusat. Kami mengatakan enggak apa-apa, diterbitkan saja. Justru di situlah nilai bahwa kehumasan kita ini menjadi tugas tanggung jawab kita bersama. Saya mengharapkan kerjasama dari teman-teman dari pemangku humas kehumasan, baik dari yang dalam hal ini dimulai dari Kanwil dan UPD. Oleh karena itu kami mengimbau para kasubag humas tolong didorong untuk menerbitkan narasi-narasi yang bersifat mengedukasi, narasi-narasi yang bersifat kebutuhan masyarakat, menggambarkan kerja kita secara komprehensif dari pusat hingga ke daerah sesuai dengan visi, kemudian dilaporkan kepada pimpinan dan di share secara masif di dalam jaringan-jaringan yang kami harapkan sudah terintegrasi oleh Kesubag Humas. Nanti kami tunjukkan juga slide yang terkait dengan apa yang kami lakukan terkait dengan pembinaan jaringan. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, pertanyaan besarnya adalah setelah kita menggeluti pekerjaan dan fungsi dan amanah di Biro Humas dan kerjasama ini, so what? Pertanyaan besarnya adalah so what? Itu apa yang sudah kita lakukan? Biro Humas Bapak dan Ibu dari pusat saat ini terus terang saja kami selalu mendorong ingin meningkatkan kapasitas kehumasan kita di dalam fungsi layanan manajemen. Memang kalau membandingkan takaran humas yang ideal dikaitkan dengan kemajuan-kemajuan teknologi, dikaitkan dengan sarana-prasarana yang ideal, dikaitkan dengan metode-metode yang sudah cukup canggih, itu memang teman-teman, teman humas, teman-teman ibu, itu masih dalam berproses. Kenapa? Karena tidak mudah memang membangun satu kehumasan yang modern dan benar-benar canggih, itu tidak mudah. Karena keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki juga. Seperti katakan keterbatasan anggaran, keterbatasan, bukan ketidakadaan anggaran. Keterbatasan anggaran yang kita ketahui untuk memenuhi sarana-prasarana kehumasan sendiri, itu sangat mahal harganya. Saya pernah dan aktif melihat laporan-laporan di dalam rapat-rapat pimpinan, pengajuan-pengajuan anggaran, sebagai contoh Bapak dan Ibu, anggaran Biro Humas dengan kerjasama saat ini hanya, ini adalah 3,4 miliar untuk 2021. Kalau dibandingkan dengan kementerian lain, lembaga lain, itu Bapak dan Ibu, biaya apa, anggaran kehumasan itu bisa mencapai di atas 20 miliar. Saya melihat itu. 20 miliar sesama pemerintah. Tetapi kita tidak bisa berhenti di situ, di sisi anggaran. Tetapi kita harus bergerak, kita harus melakukan upaya-upaya yang bisa kita lakukan
kita harus tetap optimis bahwa jika ini semua kita pikul bersama, dengan inovasi bersama, dengan komitmen bersama, proses pengajuan kelunasan saya yakin akan lebih baik di tahun yang akan datang. Apalagi kita lihat secara SDM, SDM kita yang direkrut sejak 2019 itu teman-teman itu yang kami berdayakan di kami lakukan kadipin rata-rata sudah mempunyai basic IT, katakan sudah ada sarjana komunikasi dan sekarang sudah ada namanya jabatan perantara kelunasan. Jadi karena itu memang tidak semudah membalikkan tangan untuk menjadikan kelunasan kita ini kelunasan yang modern. Tetapi tetap optimis kita harus lakukan yang terbaik karena dengan komitmen kita membangun kelunasan bersama-sama. Oleh karena itu kami mengenalkan Bapak dan Ibu, inilah kreasi-kreasi yang kami lakukan di Biro Humas saat ini. Pertama-tama, yang kami lakukan adalah Biro Humas perlu to change mindset. Mari kita rubah pemikiran kita bahwa Humas saat ini tidak lagi seperti Humas zaman dulu. Mungkin teman-teman yang di Humas sekarang juga yang ya katakan seperti saya penerimaan CPNS tahun 1993 saya CPNS mendaftar 94 saya CPNS. Betapa Humas di sana itu waktu kita bayangkan Humas itu saya rasakan sendiri itu tidak jauh dari Humas itu adalah katakan sebagai tenaga clipping koran. Saya merasakan itu. Tidak jauh bahwa frame berpikir terhadap SDM kehumasan itu mindsetnya adalah hanya tukang foto, kameramen. Tidak jauh dari mohon izin teman-teman, humas itu hanya sebatas tempat sementara menunggu ada tempat yang lebih futuristik. Itu saya rasakan. Itu zaman dulu. Kalau Pak Kaso tidak merasakan itu. Ya, Pak Kepala Diklat. Siap, Bapak. Ya, ini kita share pengalaman dulu ya. Iya, Bapak. Tidak, sekarang ini, apalagi sudah di era IT 4.0, yang dikarakteristikkan dengan pemberdayaan otomasi IT, maka mari kita rubah mindset kita. Kami di Biro Humas sudah memulainya dengan melakukan pembentukan tim kinerja percepatan kehumasan. Kami sadar dan mari kita teman-teman paham bersama dalam pembelajaran ini bahwa indikator kinerja utama kita saat ini adalah bagaimana kita meningkatkan persentasi opini positif. Kementerian lembaga kita melalui pemberitaan di Kementerian Hukum dan HAM. Seperti yang tadi yang kami sebutkan terus bersama, mulai dari unit utama 11, 33 kanwil, dan UPT 1020 UPT. Mari kita Bapak dan Ibu meningkatkan persentasi opini positif itu. Memang saya melihat di Tarja, ini kalau tidak salah, ini hanya ditetapkan 75% untuk 2020. Kalau ada absen. Nanti akan kami lakukan perhitungan-perhitungan dan dokumen perencanaannya, kita tingkatkan, tapi untuk sementara 75%. Kedua, ego kita adalah peningkatan persentase publikasi. Kalau tadi opini positif dalam pemberitaan, maka ini kita juga dorong seiring dengan berita itu, kita juga dorong presentasi publikasi Bapak dan Ibu. Artinya, sebagaimana yang disebutkan Bapak Sekretaris Jenderal kemarin, waktu beliau mendukung kebijakan kehumasan kita, sepanjang sejarah kehumasan yang pernah saya ikuti, 3 tahun terakhir, waktu kami jadi kadin, beliau sangat mendukung dan beliau menyatakan pada kekanil, Pratama Kadin dan teman-teman kehumasan,
sesungguhnya kehumasan ini sudah berlangsung sejak zaman dulu. Betul. Tetapi kita terkadang lupa, forget about what we already do. Apa yang sudah kita lakukan? Why? Kenapa? Karena kita seringkali lupa mempublikasikan apa yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu, melalui penetapan indikator kinerja utama ini dan kesempatan kita untuk berbagi pengetahuan ini, mari kita sadari kepada Ibu, dalam rangka pembentukan citra positif Kementerian Hukum dan HAM melalui pemberitaan, mari kita dorong secara terintegrasi publikasi. Kita perbanyak, kita tingkatkan frekuensi di samping kualitas daripada berita kita untuk kita publikasikan. Apapun itu, katakan saja teman-teman dari UPT jangan lupa setiap hari apa yang dilakukan oleh UPT itu sendiri, pemasyarakatan, imigrasi, pembebasan, lapas, hutan. Tidak hanya berhenti teknis juga. Ada juga teman-teman, Pak Humas ingatkan, publikasikan kinerja daripada apa yang dilakukan oleh Divisi Hukum. Kegiatan-kegiatan dengan kemitraan, kutunjukan peraturan perundang-undangan di daerah, Perda, Bapak-Bapak Ibu. Mari kita publikasi. Secara lebih masif. Dan karena ini menjadi tugas kita dan menjadi bagian daripada prinsip, kita harus terintegrasi. Itu yang pertama, kepada itu kami lakukan secara internal dan dorong di Biro Humas. Yang kedua adalah kami mengenalkan kepada Ibu, kita harus bersyukur bahwa saat ini strategi komunikasi Kementerian Hukum dan HAM dan juga sudah terpublikasi beberapa sesi-sesi yang lalu. Oh, saat ini kita bersyukur Bapak Menteri Hukum dan HAM dan pimpinan Pak Sekjen, Pak Yuzen dan seluruh eselon 1 kita telah bersama, kita didukung oleh tenaga-tenaga profesional dalam tataran kebijakan Bapak Ibu. Yaitu kita ketahui sekarang kita juga didukung namanya tim strategi komunikasi khusus Bapak Menkumham yang dipimpin oleh Pak Bani Raja Manalu. Profesionalis media. Beliau profesionalis media dari Metro TV sebelumnya dan dari beberapa media-media lain. Beliau menjadi ketua tim strategi komunikasi khusus Menkumham. Karena kita ketahui ini informasi-informasi yang menyangkut dengan kinerja Kementerian Hukum dan HAM ini, kita ketahui bersama tidak terlepas dari ada mungkin konten-konten medianya itu tidak murni dengan kinerja Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi perlu kita ketahui ada sisi-sisi interest, external interest. Katakan betapa seperti kemarin Bapak dan Ibu, kita ketahui memang Pak Menkumham mendorong kinerja di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui ekstradisi, katakan seperti itu. Itu selain substansi administrasi hukum umum, ada juga bumbu-bumbu lain dari sisi politik, dari sisi hukum, dari sisi koordinasi nasional, internasional. Seperti itu. Itu ya, oleh karena itu, kita didukung oleh tim Strakomsus Menkumham, Pak Bani Raja Manalu, kemudian dari jajaran staf khusus juga kita ada pembina, yaitu Bapak Fajar Mikismasin juga sudah kita kenali bersama di dalam pertemuan-pertemuan kita. Kemudian dari tim Strakomsus, kemudian masuk ke arahan dari pembina, staf khusus menteri, barulah kita bicara tentang teknis daripada media pengelolaan media kita. Seperti yang kita sudah ketahui bersama. Oleh karena itu, dalam rangka pembentukan citra positif ini, apa tugas kita? Yaitu, ada dua tugas kita. Bagaimana kita bersama-sama bergerak dalam pengelolaan media mainstream sebagai alat kita, media mainstream. Dan bagaimana kita bersama-sama melakukan pengelolaan media sosial.
Media sosial kita katakan seperti bagaimana kita mengumpul pertanyaan daripada Twitter, bagaimana pemberdayaan daripada Facebook, bagaimana dengan Instagram. Mari kita berdaya di dalam pengelolaan media sosial. Ini yang didorong oleh baik tim Strakonsus Menkumham, Bapak Pembina Bapak Pasir Lase, kemudian juga kami dari Biro Humas Kementerian Kesehatan. Yang kedua lagi yaitu mainstream. Bagaimana kita membina jaringan dengan media mainstream, Aspedia. Ini lebih jelas lagi bahwa di dalam suatu organisasi seperti di Biro Humas ini ada yang namanya Bapak Humas membawahi dua kasubag, Bapak Pidia yang nanti akan memberikan pencerahan, pembinaan pers dan media massa. Nanti juga akan diberikan pemberitaan bagi kita. Itu yang pertama di dalam strategi komunikasi hukum ini, strategi komunikasi Menkumham dalam rangka pembangunan citra positif. Kemudian Bapak dan Ibu, kami dengan tim Humas ini secara terpadu, sekarang kita sudah memulai metode analisa media. Metode analisa media atau yang disebut dengan data spoiling. Ini sudah kita mulai bangun dan hasilnya pun tiap hari kami selalu coba update dan rilis di grup-grup Pinti. Ini tentunya nanti Pak Lidek, Pak Fitriadi, dan juga Pak Mas, dan satu lagi dengan Kasubag pemerintahan akan melakukan sosialisasi ini. Jadi kita mengembangkan analisa media melalui data scrolling. Kita lakukan itu secara daily untuk mengupdate berita-berita yang akan kita lakukan mitigasi. Ketiga adalah ada intelijen media monitoring. Nanti bisa juga dijelaskan oleh Pak Fitriadi. Intelijen media monitoring, di mana kita juga bekerjasama dengan Pusdatin sebagai pengelola data jaringan, supaya kita menggunakan, memanfaatkan jaringan yang sudah dibangun Pusdatin melalui pembinaan tanggul-tanggul melalui video conference seperti hari ini. Atau kami juga sudah merancang bahwa kami akan melanggar Humas akan melakukan pembekalan kepada teman-teman Humas sesuai dengan konten-konten khusus tematik. Nanti bisa saja kami akan selalu mengundang narasumber-narasumber, misalnya bagaimana cara penulisan, bagaimana cara melakukan pembuatan infografis, pembuatan videografis sebagai bentuk output daripada kinerja kehumasan kita. Kemudian, Bapak dan Ibu, ini sebagai contoh, kita sudah menggunakan intelijen media monitoring, kita bisa melihat pergerakan expose terkait dengan Menkumham. Mungkin bisa jelas di tempat Bapak dan Ibu, kita bisa melihat pada warna yang colorful kanan ini, sebelah kanan ini, kita lihat di situ ada berita berwarna hijau, berita positifnya berapa untuk case 21 daily Juli 2020. Bisa kita lihat di situ berapa jumlah expose berita yang positif dan berapa yang merah itu adalah berita yang negatif dan berapa yang netral. Lihat sendiri di infografis yang sudah kami munculkan ini melalui paparan ini. Kemudian kita juga bisa melihat dengan intelijen media ini top person media dari dan media sosial. Di sini kita bisa melihat apakah sesungguhnya Bapak kita Menteri Pertahanan ini sebagai leader media sosial atau posisi di mana beliau pada saat per tanggal 21 Juli. Bisa dilihat di situ bahwa untuk tanggal 21 yang warna biru berapa persen, Pak? Saya 28,10% mendominasi. Artinya secara list media bahwa Menteri Hukum dan HAM itu menjadi idola publik. Ini untuk asumsi kita, internal kita, karena memang data scrolling menyatakan seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan itu. Artinya ada korelasi antara top person medianya Pak
istri itu mudah-mudahan berkorelasi dengan berita positif. 28%. Kemudian yang kedua, Fahri Hamzah. Nah, ini persoalan ketokohan, Bapak dan Ibu. Karena memang ketika kita yang membentuk citra positif, tentu dimulai dari top personnya dulu, Bapak dan Ibu. Nah, inilah yang kita sedang lakukan bangun terus, bagaimana menghasilkan produksi berita-berita yang positif, mengimbangi berita negatif, kemudian akan berimplikasi kepada top person di dalam media daring dan media sosial. Ini menjadi tugas kita bersama. Kemudian, Bapak dan Ibu, teman-teman kelas beserta community praktis, ramai lagi saya. Sepuluh. Di waktu yang 10 menit lagi ini, apa yang kita lakukan, yaitu kita melakukan pemetaan ataupun integrasi link medsos Biro Humas Hukum dan Kerjasama dengan unit utama Kanwil dan UPT. Kami sudah lakukan ini kepada Ibu. Artinya, instrumen yang kita gunakan dalam media sosial itu tentunya seperti Facebook, Instagram, subscribernya YouTube di masing-masing kanal media sampai dengan Twitter. Itu sengaja kami petakan dulu. Kita sudah petakan, Bapak dan Ibu. Dari 33 kantor wilayah, apakah semua sudah membangun jaringan-jaringan dan memiliki akun-akun resmi? Kita sudah petakan. Ternyata sudah. Terima kasih para teman-teman pemangku kemasan dari Kamil, Yudit Utama, dan UPT. Bisa kita lihat di sini, dan kami juga sudah sosialisasi kepada pimpinan, bisa kita lihat di sini, karena sekali banyaknya Bapak dan Ibu, kami coba petakan per kantor wilayah katanya. Katakan yang pertama, ini. Katakan seperti di Aceh misalnya, teman. Kita barat. Katakan di Aceh. Sorry, ini keterbatasan akses. Aceh itu terdiri dari 27 ini yang di atas itu. Aceh itu berapa? 37 UPT. Mereka sudah mempunyai follower Facebooknya itu 21.000. Kemudian Instagramnya 2.400. Twitternya 3.000-an. Subscriber YouTube-nya itu 550 sekian. Nah, ini sebagai pembanding, kami sudah petakan 10 orang ibu, teman-teman kemasa, sehingga ketika kemarin kita meluncurkan narasi tunggal, terima kasih teman-teman, ini karena ini wilayah tengah ya, Bapak. Teman-teman membantu memberdayakan akun-akunnya secara masif di tempat kerja kita masing-masing. Pesan kami adalah, bisa kita bayangkan, ketika kita mempunyai follower, kita sekarang sudah ada followernya 1.109.000, ini sudah dibangun oleh bagian Humas dan teman-teman sebelumnya secara di percepatan kinerja. Bagaimana, Bapak dan Ibu, coba kita bayangkan, kalau kita bisa memberdayakan pegawai kita yang sudah berjumlah 558.930 pegawai ini sebagai mitra kemasan kita. Kalau saja 1 juta follower kita ini yang terdiri dan tersebar di Facebook, di Instagram, di Twitter, di YouTube subscriber dengan produksi-produksi informasi yang kita hasilkan di dalam infografis dan videografis, kalau saja teman-teman kita rela, misalnya di Jawa Tengah, Pekasu misalnya memotori menjadi ikon, teman-teman kita itu mendorong informasi-informasi berita melalui media sosial personalnya, Pak. Yeah. Kita bayangkan 1 juta ditambah 1 juta follower ditambah 58.000 pegawai. Kalau kita meluncurkan berita, kira-kira seperti apa padatnya jaringan informasi kementerian hukum dan HAM Yeah. Wilayah
Indonesia dari timur, tengah, barat. Berarti masyarakat bisa mengakses. Berarti kalau 1 juta follower ditambah 58 ribu, berarti 1 juta 158 berita yang bisa diakses masyarakat. Kira-kira menurut saya akan sangat membantu lah yang terjadi tujuan kita itu, yaitu Ferry, Kementerian Hukum dan HAM, positif, karena kita luncurkan berita informasi yang positif secara masif dan terstruktur di satu kerja kita masing-masing. Saya para ibu bapak dan ibu, karena itu kita menjawab kita bersama. Ke yang selanjutnya adalah coba kita buka mulai timur ya. Ini Pak Bali. Coba kita lihat teman-teman yang di Bali. Ini Bali 18 UPJ. Kebetulan kemarin juga Pak Menteri melakukan kunjungan kerja di Bali dalam rangka peresmian 122 berdasarkan saya juga ke sana 122 Dispos Penanganan Hukum dan HAM Desa. Ini coba kita cek bahwa di Bali ada 18 UPJ. Itu followernya Facebooknya itu sebanyak 28 ribu. Terima kasih untuk teman-teman. Kemudian Instagramnya 14 ribu sekian, hampir 15 ribu. Twitter 2.800 sampai 3.000, dan subscribernya belum dapat kita monitor secara eksplisit. Nanti kita akan dorong, dan teman-teman Humas tolong di reklarifikasi berapa subscriber di sana. Artinya ini menjadi bagian yang penting untuk didorong. Teman-teman NTB juga. NTB 16 UPT, NTT 26 UPT. Terima kasih kawan-kawan di Humas UPT yang sudah melakukan pengembangan dan integrasi jaringan akun yang sudah dilakukan oleh Humas, dan terima kasih untuk kesediaan dan kesediaan untuk bergabung di dalam pengembangan jaringan ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu, adalah apa yang kita lakukan. Sebagai contoh, kemarin kita ada namanya proses mitigasi isu. Ini kami membuka sekarang, karena ini sudah menjadi kinerja kita bersama. Sebagai contoh, kemarin kita disampaikan oleh Bapak Sekretaris Jenderal di hadapan para kakanul dan pimpin tadi, beliau berpesan, Humas harus mampu menjual prestasi-prestasi kinerja yang telah dicapai Kementerian Hukum dan HAM untuk meraih trust. Society people, trust masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan? Coba kita lihat melalui infografisnya Bapak dan Ibu, keberhasilan beliau di dalam menindaklanjuti proses ekstradisi seorang tersangka Maria Pauline Lumowa pada kasus-kasus pemerintahan sebelumnya. Apa yang dilakukan di Humas? Pertama-tama adalah yang ada gambar Bapak Menteri dengan Duta Besar Serbia. Yang di atas, Bapak dan Ibu, kita mengedukasi masyarakat bahwa Kementerian Hukum dan HAM itu ada tugas dan kinerja di bidang namanya MLA, Mutual Legal Assistance. Nah, ini kita masyarakat kita edukasi. Kita munculkan berita, kita munculkan infografisnya. Itu yang pertama. Kemudian, pada detik-detik Bapak Menkumham berangkat dan pulang dari Serbia, yang ada gambar pesawat Bapak dan Ibu, beliau menggunakan dasi warna biru, itu sudah proses-proses kepulangan beliau dari Serbia dengan membawa target yang pakai baju orange. Artinya ini kita sedang silent operation. Kita sebelum beliau landing, kita menyiapkan proses-proses kehumasan, layanan manajemen kehumasan, yaitu menyiapkan infografis dan menyiapkan langkah-langkah mengundang UPT, mengundang pers dan media. Itu yang
gambar pertama edukasi, gambar kedua kita di terintegrasi data dari Serbia bahwa kita menyiapkan pers. Oleh karena itu yang ketiga itu gambar itu yang ada Karol Umas berdiri pembina apel. Itu adalah kami melakukan apel gabungan dalam rangka menyambut target landing pesawat ya dengan satuan tugas pelayan publik di Soekarno-Hatta, terdiri dari KANI, Polres, Angkasa Pura, Bea Cukai, dan otoritas bandara. Itu kita siapkan, Bapak dan Ibu. Kembalilah kita di manajemen ya. Kita melakukan proses manajemen itu, mengakomodasi, memfasilitasi proses-proses publikasi informasi yang menjadi target dan strategis bagi Kementerian HAM dan HAM. Selanjutnya itu sebelah kanan lagi, Menko HAM bertemu dengan Menko Polhukam. Nah inilah dukungan strategis secara kelembagaan. Betapa Bapak Menteri Hukum dan HAM dalam mengekspos kinerjanya didukung oleh Menko Polhukam. Itu bisa kita lihat di bandara itu, Menteri Hukum dan HAM dan Menko Polhukam itu duduk bersama. Ketika ingin mengekspos kinerja Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian kita lihat di ending story-nya adalah fasilitasi konferensi pers Menteri Hukum dan HAM terkait dengan ekstradisi Maria Pauline Lumowa yang sudah kita kenal sangat masif diberitakan oleh seluruh media. Lihat media kita yang di Mitra juga di Humas, bisa kita lihat di situ betapa banyaknya mereka yang memiliki interest yang tinggi, kalau tidak salah hampir 50 media yang interest, baik live maupun cetak maupun online dan taping. Ini menjadi sesuatu hal yang kita kelola bersifat berkelanjutan. Bukan hanya pada tanggal 9-nya, tetapi terus. Sampai sekarang ini juga masih terus diekspos, kita dorong, diekspos, dan Pak Menteri selalu wawancara di publik terkait dengan keberhasilan kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang dalam top personnya adalah Menteri Hukum dan HAM, representasikan Kementerian Hukum dan didukung oleh Pak Menko Polhukam. Hal-hal seperti inilah Bapak dan Ibu yang perlu kita pikirkan bersama, perlu kita bangun, perlu kita lakukan bersama-sama di setiap event-event yang strategis di kantor wilayah. Tentu segmennya berbeda. Kalau ini segmennya adalah segmen berkaitan dengan internasional, segmen politik, segmen hukum, segmen kabinet, dan lain sebagainya. Tentu kita sebagai pemangku kehumasan di kantor wilayah, kinerja-kinerja koordinasi antar kementerian lembaga, antar dengan Pemda, dan sebagainya. Ini yang perlu kita bangun, Bapak dan Ibu, untuk menjaga trust, sebagaimana pesan Pak Sekjen, kita harus mampu menjual prestasi-prestasi kinerja yang ada di kantor wilayah. Itu pesan kami terkait dengan proses mitigasi isu. Kemudian yang keenam adalah perlu kami kenalkan, selaku pembina kehumasan, layanan manajemen. Nanti dengan melalui presentasi ini, kami berharap, Bapak dan Ibu, ada alignment postur. Ada alignment postur, artinya kesejajaran postur Biro Humas ini dengan teman-teman yang ada di kantor wilayah. Katakan Kasubag Humas, lagi-lagi teman-teman yang di Papua dan di Yogyakarta, karena kami di sana Kadipin, kami sudah berpesan, Kabak Program, tolonglah program-program kerja yang ada di Biro ini dalam rangka penyusunan program dan kegiatan, diambillah dari sini, katakan, dilihatlah postur Biro Humas ini, kemudian bisa disusun kegiatan di daerah. Katakan seperti poin 4, media handling misalnya. Terkait dengan substansi media handling, bisa komunikasi dengan Kabak Humas, Biro, Muria, dan Pak Eden. Dan nanti dengan Pak Ali. Seperti itu. Jadi ada alignment postur. Ini ada 14, silakan nanti dijadikan menjadi rencana kegiatan. Kemudian ini yang ketujuh adalah peningkatan kualitas produksi berita. Mari kita buat berita-berita kita melalui infografis. Seperti apa dari Ibu, Pak Presiden ini ada di sini, kita lihat dalam ini infonya ini adalah dalam hari RUKIP. Kemudian memperingati Hari Anti Narkotika, kemudian ada Mutual Legal Assistance. Ini adalah bentuk-bentuk infografis yang harus kita hasilkan. Kita dorong kepada masyarakat, tentunya kalau di kantor wilayah dan sahabat, buatlah infografis.
geografis dan menarik, banyak yang harus dikreasikan oleh teman-teman semuanya. Kemudian terkait dengan videografis, ini yang kita hasilkan, kami mencoba menampilkan seperti narasumber dalam bentuk videografis. Kita harus mendorong dalam bentuk videografis, Bapak dan Ibu. Coba ini kami mengenalkan kepada teman-teman karya dari Biro Humas Hukum dan Kerjasama. Semoga bisa memberi sentuhan-sentuhan kepada teman-teman di dalam memproduksi narasi tunggal dalam bentuk infografis dan videografis. Coba kita perhatikan bersama, Pak Kaso ingin waktu 5 menit lagi. Supaya kita nonton bersama ya, Pak Kaso. Kembali ya, Pak. Bisa. Iya, Pak. Kira-kira demikian kepada Ibu yang bisa kami sampaikan presentasi dari Biro Humas Kerjasama sebagai bahan penambah materi untuk seluruh teman-teman. Memang idealnya bahwa humas kita ini harus bagaimana di saat terakhir, kita harus menjaga hubungan baik pemerintah dengan stakeholder, humas harus mengembangkan pemahaman dan kebijakan, humas harus meraih kepercayaan publik, humas adalah wajah organisasi, dan humas harus menciptakan goodwill, kebijakan yang baik terhadap mitra-mitra kerja kita. Dan terakhir, humas sebagai pusat kementerian dalam mengumpul, mengolah, mengemas, menyebarluaskan informasi,
kebijakan yang sudah dilakukan pimpinan dalam bentuk kinerja organisasi. Oleh karena itu, saran saya adalah ingin selalu mengajak teman-teman, kita sungguh selalu wake up and wake up together. Melalui langkah nyata, let's walk together. We wake up, let's walk together. Dan jangan lupa untuk selalu kita meningkatkan kapasitas kita, kehumasan kita bersama-sama. Kita sama-sama bergerak. Kita sadari bahwa kita harus belajar menyiapkan kapasitas kita, menyambut amanah yang lebih besar, dan memahami perkembangan dinamika-dinamika penugasan kita khususnya kehumasan ini. Oleh karena itu, never stop to study, because you are student today and you are a leader tomorrow. Do best, your best from your heart. Mari kita bekerja melakukan terbaik dari hati kita semuanya. Kesimpulannya adalah optimalisasi peran dan humas Kementerian Hukum dan HAM merupakan pemberdayaan dan fungsi yang bersifat heterogen dapat dilaksanakan dengan prinsip secara terstruktur, sistematis dan masif dan menjadi tugas kita bersama mewujudkan citra positif Kementerian Hukum dan HAM secara berkelanjutan. Oleh karena itu terakhirnya adalah kata penutupnya adalah keywordnya 3. Terstruktur, sistematis, dan masif itu bisa kita raih dengan mengakselerasikan dengan manajemen kerja kita dengan pola koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Bahwa kita adalah satu di dalam membangun berita menuju citra positif. Saya kira itu lebih kurang mohon maaf. Sebenarnya kami ada kegiatan yang harus kami hadiri, tapi kalau memang Pak Kepala Dinkar membuka satu pertanyaan demi pertanyaan, monggo silakan. Siap. Dalam konteks pembangunan. Siap. Nah, kemudian nanti akan dilanjutkan pada sesi kedua oleh Humas Pak Fitriadi dan Kuria. Tapi dalam konteks teman-teman, wake up, let's walk together. Terima kasih karena hadir demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih. Salam hormat. Baik. Terima kasih Pak Kepala Biro Humas, Bapak Dr. Pagar Butar-Butar. Sangat mencerahkan sekali Bapak. Dan tentunya semakin menguatkan teman-teman para pelaku kehumasan di masing-masing satuan kerja. Bahwa ternyata perannya sangat strategis membawa Kementerian Hukum dan HAM ini di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pak Karo, mohon izin, sekiranya berkenan, satu pertanyaan barangkali dari peserta sebelum nanti memasuki materi berikutnya oleh Pak Fitriadi. Kepada teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya dengan Pak Karo Humas, silakan nyalakan mikrofonnya. Kemudian sebut nama dan UPT-nya. Siap, Pak Karo. Harapnya adalah kita pertanyaannya dalam konteks kebijakan ini. Ya. Bukan di luar kebijakan, Mas. Ya, pertanyaannya ya. Terkait dengan optimalisasi peran dan fungsi kehumasan. Ya. Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman di satuan kerja? Silakan Pak Muhammad Adli. Silakan. Baik. Mohon izin. Yang terhormat Bapak Karo dan Pak Kaswo. Siap. Saya Muhammad Padli dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini saya menyoroti masalah SDM-nya Bapak. SDM kehumasan di UPP. Seperti yang kita ketahui bahwa kehumasan itu dari pusat, dari biro, kemudian turun ke wilayah. Nah, kemudian di sini ada hierarki yang terputus menurut saya, Bapak. Karena untuk yang ke UPT ini tidak ada pejabat yang mengampu khusus mengenai kehumasan, Bapak. Sehingga kami di sini yang di UPT untuk humasnya di SKK-kan melalui Kalapas, kemudian melalui SKK Kalapas dan tidak ada jabatan khusus untuk yang memegang peran kehumasan. Sehingga dicopot-copot dari staf-staf lain begitu Bapak.
mohon maaf karena di sini yang dilakukan oleh teman-teman kehumasan di sini ada tugas-tugas dan fungsi khususnya. Kadang kalau kita ada kegiatan khusus, kita harus segera ke melakukan tindakan kehumasan, sedangkan kita sedang melakukan pekerjaan lain seperti itu, Bapak. Kemudian di sini juga belum adanya dukungan secara penuh di sini. Walaupun sekarang sudah alhamdulillah tugas kehumasan sudah bisa tercover meskipun dengan kondisi yang demikian. Mungkin bisa di biro mulai di urgensinya sudah mulai terlihat bahwa perlu dibentuk adanya jabatan kehumasan di tingkat UPT ini, Bapak. Sehingga dukungan sarana dan prasarana juga bisa kita minta lebih hierarkinya sudah lebih jelas begitu. Baik. Demikian mungkin Bapak, terima kasih. Baik, Pak Muhammad Fadli. Tentu persoalan ini tidak hanya di Sumbawa Besar, tentu di seluruh satuan kerja. Ya, pastinya seluruh satuan kerja mengalami hal yang sama. SDM kehumasan, kemudian hierarkinya dia ada di mana jatuhnya, kan gitu. Monggo Pak Karo, berkenan diberikan pencerahan buat kita-kita semuanya. Baik. Terima kasih atensinya adinda kami dari Padi Kelpi Sumbawa Besar. Terima kasih ya atensinya. Siap, Bapak. Mengungkapkan isi hatinya di dalam pengembangan kebijakan-kebijakan kemarin. Pak Padi dan Pak Kepala Diklat, sebagaimana tadi disebutkan Pak Kepala Diklat, persoalan SDM, persoalan anggaran, persoalan metode, itu memang selalu klasik di dalam organisasi. Itu yang pertama. Kedua, terkait dengan ILP Sumbawa Besar yang belum ada, yang masih sangat, kalau minim, kalau saya bilang sangat-sangat minim memang di UPT. Sangat-sangat minim. Saya menyadari itu. Teman-teman di Jogja, misalnya, juga tidak ada peranata kehumasan di UPT. Tapi, Pak Fadli, yang saya katakan tadi ini menjadi tantangan kita bersama. Di Biro Humas sendiri, itu JFT kita itu hanya 10 orang. JFT kehumasan hanya 10 orang. Itu pun belum mendapat tunjangan, Pak Fadli. Nah, itu loh. Jadi, never stop to think. Never stop your commitment dengan tantangan-tantangan yang ada. Kita harus bermain dalam challenging organisasi. Ya? Oleh karena itu, betul tadi Pak Fadli menyebut, belum ada daya dukung. Adik Fadli kemarin, akan kembali kami terus lakukan dukungan dari pimpinan, bahwa Pak Sekjen sudah statement, para kakanwil, kadip-kadip, tidak ada waktu terlambat, mari kita dukung untuk kemajuan kehumasan ini. Oleh karena itu, Pak Fadli, yakinlah, kita sedang bergerak terus. Saya juga akan konsultasi dengan Pak Kepala Biro Kepegawaian supaya dilakukan terobosan kebijakan-kebijakan SDM, kehumasan. Kalaupun sementara ini di UPT melalui SKK Lapas ke UPT, yang terpenting di dalamnya adalah semangat kita untuk memiliki kehumasan ini di pagi. Siap. Karena memang di samping tantangan kita sebagai SDM kurang kapasitas, tetapi kita harus menyadari kita ini sudah bekerja. Apakah kita rela apa yang sudah kita kerjakan ini selalu di-framing negatif oleh media? Oleh karena itu, apapun itu bentuk tulisannya, Dek Padli, siapapun yang bikin itu, dengan teman-teman yang background-nya dari SLTA, kami sangat mengapresiasi itu. Dan kami akan mendorong kebijakan itu nanti mengkomunikasikan yang Biro Kepegawaian seperti apa nanti apa strateginya pengadaan SDM-nya, apakah misalnya dalam penerimaan CPNS itu harus memperbanyak peranata kehumasan di kantor wilayah. Tapi untuk sementara menurut saya tetap konsultasi kepada Subak Humas dan Kasubak Humas menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam manajemen SDM, di dalam manajemen operasional kehumasan yang ada di UPT. Pak Fadli, kita bergerak bersama, ya. Saya kira itu kami tidak bisa menjanjikan apa-apa, tapi kita bergerak bersama. Saya akan melakukan komunikasi-komunikasi, terbukti kemarin dengan Pak Sekjen sudah mendukung kita sepanjang sejarah kehumasan Adinda.
beliau sudah mendukung sekarang ini. Dan kita dukung Pak Kabalai di Klat ini memperbanyak community best practice terkait dengan kemasan, dan kami siap menyediakan sumber daya yang profesional sesuai dengan kebutuhan pengembangan kehumasan di PT dan kantor wilayah. Itu yang bisa kami janjikan, Pak Kabalai Diklat, menyediakan narasumber sesuai dengan kebutuhan Bapak sebagai sinergitas penyediaan SDM, tugas Bapak mencetak SDM, tugas kami mendukung Bapak dalam penerapan kebijakan pembelajaran community praktis of praktis dan mendorong apa tata nilai kita itu adalah korpu. Itu yang bisa kami dukung kepada Pak Kepala Diklat. Sekali lagi, mari kita wake up dan tetap bekerjasama dalam koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi persoalan tugas. Demikian kira-kira Dinda, lain waktu kita berkomunikasi dengan baik dan seluruh teman-teman yang ada pemangku humas di Satuan Kerja. Demikian Pak Kepala Diklat. Baik, terima kasih Pak Karo. Yang penting semangat, Bapak. Semangat, ya. Baik, Pak Karo, mungkin saya bisa minta mohon izin satu permintaan. Ini kebetulan ada teman-teman kehumasan di Satker. Barangkali suatu ketika hari kita hadirkan, Bapak, mungkin narasumber pakar media, entah itu dari televisi nasional, dari Metro TV atau apa, bisa hadir di sini, Pak Karo? Bisa. Ada Kabah Humas, banyak bank datanya Kabah Humas sama Pak Fitriadi, banyak. Oh, siap. Baik. Dengan budget tinggal Pak Kabalai Diklat. Siap. Baik. Baik, Pak Karo. Siap. Terima kasih sekali atas arahan penyampaian materi Bapak yang sangat menarik dan sangat menguatkan kita-kita semua, teman-teman di unit pelaksana teknis. Karena waktu jualah, Bapak, ya. Waktu masih kurang sekitar 7 menit, mungkin nanti biar diteruskan oleh Pak Fitriadi, karena memang yang sesi pertama ini berakhir di 9.30. Nanti berikutnya akan hadir lagi untuk sesi kedua, teman-teman juga dari Pulau Kalimantan. Ya. Baik, terima kasih Pak Karo atas arahannya, sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman semuanya. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Di tengah pandemi ini kita tetap beraktivitas, semua sehat, sukses, dan tentunya salam hormat ini dari kami-kami para peserta untuk pimpinan di Kementerian Hukum dan HAM, Bapak. Ya, dalam sampaikan. Kami kan gitu, Bapak, mohon disampaikan ke beliau-beliau. Oke. Terima kasih, Pak Karo. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Sukses, Bapak. Salam pembaruan. Siap. Salam pembaruan. Kami pasti. Salam pembaruan. Kami pasti. Terima kasih. Siap. Mohon izin undur diri. Siap, Bapak. Matur nuwun. Baik, terima kasih. Dan teman-teman semuanya, di ujung acara kegiatan komunitas belajar Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, masih di seberang sana, Bapak Fitriadi Agung Prabowo. Di sisa waktu sekitar 6 menit, Bapak. Iya. Barangkali Bapak akan membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman, ya. Dengan apa yang telah tadi disampaikan oleh Pak Kepala Biro, tentunya. Tentunya kita buka tanya jawab berikutnya. Silakan, Bapak. Dari Satker mana, dari UPT mana, namanya siapa? Di sana masih ada Pak Fitriadi Agung Prabowo. Beliau adalah Kasuba Humas Pers dan Media. Silakan, Pak. Kalau ada yang mau ditanyakan, Ibu. Ya kan, angkat tangannya. Silakan, Ibu Luh Putu Pertamawati. Silakan, Ibu. Mikrofonnya dinyalakan. Buluk, silakan. Buluk. Dari UPT mana, Bu? Suaranya kecil, Ibu.
Silakan Ibu. Baik, atau ada yang lain? Ya, sepertinya belum mengalami kendala teknis. Ada yang lain? Silakan angkat tangannya. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada yang bertanya. Atau begini saja, Pak. Ya. So, izin. Ya. Menambahin sedikit aja dari Pak Karo Humas tadi. Ih, monggo silakan. Masih ada waktu sekitar 5 menit, silakan, Pak. Oke. Begini, tadi sudah saya kasih paparan, tadi semua sudah dijelaskan oleh Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama secara gamblang dan secara jelas ya. Bahwa memang peran humas sekarang hari ini memang sangat dibutuhkan bagaimana menyebarkan informasi. Apalagi dengan media medsos yang luar biasa hebat untuk merubah suatu wajah seseorang atau suatu organisasi. Ya. Kemudian bagaimana media mainstream itu bisa merubah wujud masyarakat yang ada sekarang ini yang luar biasa memang harus kita kembangkan. Sehingga ini menjadi PR kita bersama teman-teman semua, Pak Kaswo, ya. Bahwa sesuai dengan amanat juga dari pimpinan bahwa peran fungsi humas ini harus lebih kita tingkatkan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita menjadi seorang humas yang memang bertanggung jawab terhadap jadi ranah kita. Bagaimana kita mengembangkan humas yang baik, bagaimana kita membangun relasi dengan media-media lain, itu juga perlu kita tingkatkan. Karena kalau kita bicara humas, kita hanya berdirinya internal di dalam, itu juga sama dengan bohong ya. Artinya kita harus bisa mengembangkan bagaimana membangun relasi keluar, itu juga sangat-sangat penting sekali. Artinya dengan teman media, itu bagaimana membangun hubungan komunikasi yang baik, terus bagaimana dengan membangun komunikasi dengan beberapa teman-teman yang punya, mungkin dia punya punya follower yang sangat banyak, itu juga perlu dikembangkan. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana textbook sebagai seorang humas, tidak seperti itu. Tapi bagaimana lebih mengembangkan, menciptakan beberapa inovasi-inovasi yang luar biasa hebat. Itu mungkin nanti kita bisa kembangkan dengan beberapa metode-metode yang mungkin nanti akan kita kembangkan lebih lanjut lagi. Secara umum sih, apa yang sudah sampai ke Pak Kepala Biro sudah cukup detail dan kita banyak mengapresiasi bahwa humas hari ini sudah sangat lebih maju ke depan bagaimana kita bisa merespon perkembangan zaman, perkembangan masyarakat, dan perkembangan apa jadi kehendak pimpinan. Karena ke depan tugas dan tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM semakin besar, Pak. Dengan segala persoalan dan heterogenitas tugas fungsinya juga semakin besar, itu menjadi tanggung jawab kita bagaimana kita bisa mendistribusikan kepada masyarakat sehingga masyarakat semakin tahu, semakin paham dan bisa membangun citra positif kita di masyarakat. Secara umum itu sih Pak Kaswo yang bisa teman-teman semua bisa saya sampaikan. Yeah. Terima kasih waktunya Pak Kaswo. Mungkin kita bisa ketemu dengan kondisi yang lebih sehat, dengan kondisi Amin. Yang lebih baik. Terima kasih Amin. Pak Kaswo. Amin. Baik, terima kasih Pak Fitriadi Agung Prabowo. Baik, karena waktu jualan, sudah pukul 9:30. Untuk teman-teman di sana juga berbeda selisih 1 jam. Ya. Karena waktu jualan, kegiatan komunitas belajar pada kesempatan ini, ya, sesi pertama angkatan 1 ini, kita akhiri. Terima kasih kami aturkan kepada Pak Fitriadi Agung Prabowo, kemudian kepada seluruh teman-teman baik dari kantor wilayah Bali, NTB, dan NTT, juga teman-teman di UPT, baik Lapas Pemasyarakatan, Jajaran Imigrasi. Ya. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Nanti materi akan di-share kepada teman-teman semuanya, ya, sekiranya ada hal-hal yang memang perlu penjelasan, bisa Bapak dan Ibu menyampaikannya melalui handphone dan sebagainya. Baik, terima kasih. Kami akhiri, kami selaku penyelenggara, barangkali ada dalam kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
Salam semangat. Cukup sekian. Terima kasih, Pak Agung. Terima kasih teman-teman semuanya. Halo, izin teman-teman, Bapak Ibu, halo. Untuk absen ya, ada di kolom chat yang tadi. Indra, jangan lupa untuk absen dulu. Siap, Pak, siap. Siap, sudah absen, sudah absen. Sertifikatnya bagaimana, Bapak? Mana? Kalau dia kita banyak putih hangat, Mas. Banyak putih hangat. Ini sudah boleh live atau masih ada pemateri, Pak Indra? Nah, saya kurang tahu itu, Bapak Fadli. Untuk angkatan satu ini sudah selesai, bisa live, Bapak-Bapak. Siap, siap, Bapak. Siap, Bapak. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Indra, sertifikatnya gimana, Pak Indra? Mohon izin, sertifikatnya bagaimana ya, Pak? Nggak ada yang bisa jawab. Ya, ini sertifikatnya nanti di email. Nanti di email ke kanwil masing-masing. Baik, baik, terima kasih. Ayo semua, mohon pamit undur diri. Kita makan siang dulu. Assalamualaikum, Om Swastiastu. Sandi di mana dia? Oh, ini yang berdua. Siap, Kakak. Halo, Kakak. Sandi. Kakak Feby, Kakak Gifari. Kayan. Hardian Sakolo. Iya. Kakak. Yang belum mendok sama Momo. Ini. Kakak Feby. Ya. Kakak. Kak, mau tanya nih, Kak. Kak Feby. Ya, ya. Kak, mau tanya nih ini. Yang apa? Isi survei, Kak. Survei. Kak, mau tanya, Kak. Untuk absen nih, Kak. Kak, Kak. Kak, tanya, Kak. Tanya. Kekasan gini. Kak, untuk isi survei, isi absen nih, kan bisa, Kak. Kakak. Kak Sandi. Siang Relita, Dwi Arsita. Dari mana? Dari tadi, Kak. Ayo.
Beli Frankie. Ya, siap. Andi, Andi. Mau res, mau res. Kami kok, kami kok. Endo sekarang. Alah tuh. Kerja. Kan di mabar sih lobby sedikit masuk minit boleh.